Oke guys, masih bersama Resort Gaming. Kali ini kita masih main Tar Skill 3 karena banyak banget yang request Tar Skill 3. Kita ambil Karina aja ya di sini. Karena kita mau main Leadbone. Leadbone mudah-mudahan kan ada Fanny bisa aktif assassin. Itu buat cadangan aja ya kalau enggak pakai Gatot. Sebenarnya requestnya Bang pakai Gatot tapi pakai sinergi Leadbone. Oke. Gaskan. Soalnya kemarin kita main assassin ya dapat Gatot, dapat kursa Leadbone 2 gitu, sayang banget ya. Kita aktif 4 Leadbone tapi enggak aktif 4 assassin, tapi malah aktif 4 Swordsman. Itu aneh, tapi yang bintang 3 malah hero assassinnya kan gitu. Hero Leadbone-nya enggak bintang 3, Lingua masih bintang 1, tapi enggak apa-apa, yang penting menang ya guys ya. Karena permainan itu adalah yang terpenting menang ya kan. Karena banyak apa enggaknya sinergi bintang 3 atau enggaknya hero kita itu hanya variasi dalam kemenangan ya guys ya. Cakep, Layla kita bintang 2. Nih kita aktifin aja dulu ya asasinya. Nih kita buang dulu jauh headnya. Nah gini, begini juga udah kuat guys ya. Nih buat cadangan aja, nanti kalau seandainya kita nggak dapet Gatot ya udah kita ambil asasin ya guys ya. Nih sebenarnya gue bukannya nggak mau ya buat Leadbone, karena rebutan yang mungkin males tuh rebutan. Banyak banget yang pakai Leadbone kan gitu, buat di early game, buat di mid game, kadang di late gamenya dibuang, tapi ada juga beberapa yang pakai. Leadbone paling enak dipakai kalau selain Commander Tar Skill 3 itu, pakai Commander Remy itu paling enak. Pakai Eggy juga enak, pakai Link juga enak. Nah, Commander Link. Itu sinerginya bisa sama Mage, bisa sama Elementalis. Itu setup paling enak tuh ya Mage sama Elementalis Leadbone. Gunner juga oke karena ada Granger, Assassin juga oke kan gitu. Ya seperti itu ya. Ini nggak apa-apa lah, kita buat Leadbone karena Leadbone bakal dibuang ya guys ya. Nanti di update baru bakal dihapus sama Muntun ya. Jadi kita bakal puas-puasin nih main Leadbone. Oke deh ya, kita bakal main Leadbone deh. Kita fix main Leadbone nih. Kemarin ada yang bilang ambil level kiri aja supaya ada damage-nya, tapi gua ingin eksperimen guys ya. Sekuat apa evo kanan ya guys ya, gua mau ambil evo kanan. Pokoknya dapat kristal apa nanti nggak bakal kita ambil guys ya. Astro Elementalis semua nggak bakal kita ambil, apa wrestler apa, kecuali kristal Leadbone yang bakal kita ambil ya guys ya. Gua bakal mengeksperimen ya seberapa kuat sih sebenarnya Leadbone itu ya guys ya. Ini dia pakai yang skill berapa ya, skill 2 apa skill 1 sih yang ngebekun ini, kita kalau masuk sini beku nih. Gua agak lupa ya karena nggak terlalu, gua nggak pakai Benny ya sejujurnya. Gua tuh nggak punya commander Benny karena memang menyebalkan. Gimana, kita ambil aja hero-heronya ya, siapa tahu nanti dapat Franco elemental. Ini ada nih item Gatot nih, konsentrat sama winter ya guys ya. Kalau nggak dikasih konsentrat kita ambil winter, tapi kita kayaknya lebih enak winter sih. Kita ambil winter aja ya guys ya, soalnya biasa winter itu memang nggak ada lifesteal-nya, cuman penunda kematian guys. Jadi mananya bisa penuh, ada kemungkinan bisa ulti. Mudah-mudahan nggak ketemu Mekera ya, mudah-mudahan gak ada yang main Mekera. Ini kita jual aja ya guys ya, karena bikin galau aja nih. Kita coba kita nggak pakai assassin dulu kali ya, kita pakai dua Granger kali ya. Dua Granger, dua Layla maksudnya, sorry dua Layla maksudnya. Kita apakah kuat nih, kita udah berapi-api nih guys. Emang Leadbone tuh di early game sangat kuat ya guys nih. Ini lagi-lagi kita ketemu siapa, Leadbone Gunner lagi, sama kayak kita setupnya coy. Ini main kuat-kuatan ini aja, hoki nih kalau kayak gini coy. Siapa yang ini duluan, kill duluan ya. Oh, kita megang winter santuy. Kita megang winter. Beku dulu. Nah, bisa beku kan? Wah, gue masih berapi-api kayaknya. Bisa nggak nih kalah ini? Nah, kita masih berapi-api. Memang terbukti Leadbone di early game kuat banget ya guys. Tapi nggak tahu ntar di late game. Nggak tahu juga gamenya sampai late game apa enggak. Late game atau enggak ya. Ada Los Pecados, cakep nih, kita ambil aja. Nih kita udah slot 6 guys. Seperti biasa nih, nanti setelah round the monster, kalau memang ini kita jadi 20 gold dapat interest, dapat income. Abis round the monster langsung kita gas ke slot 7. Setupnya seperti itu, gue selalu pakai setup yang selalu yang kayak gitu ya, agresif naik level kan gitu. Jadi nggak terlalu mentingin ngerol jadiin bintang 2 gitu, nggak terlalu. Karena kita pakai tar skill 3, jadi otomatis bakal jadi bintang 2 dan bakal jadi ada kemungkinan bintang 3. Kalau mau jadi bintang 3 itu tergantung banyak apa enggaknya hero yang kita pakai. Kalau makin banyak hero yang kita pakai, maka makin susah jadi bintang 3 fullnya gitu ya. Jadi bintang 3 tapi nggak semuanya nih ya. Kita dapat Fanny.
Ini bagus banget ya. Coba langsung kita lihat hero light bone. Tuh lo lihat tuh, tinggal dikit cok hero light bone-nya anjir. Jadi kalau kelebihan kita pakai magic pass itu, kita bisa ngelihat sisa berapa hero yang ada gitu. Kita mau main apa tinggal kita. Ini ada konsentrat nih. Memang bener ya, item gatot banget nih semuanya nih. Mudah-mudahan dapat gatot. Kalau dapat gat, kalau ada gatot kita nggak pakai assassin. Kalau kita main assassin kita nggak pakai gatot, udah itu dong. Blessing dong. Nggak dapat blessing future tears atau nggak ini ya. Ini kita udah slot 7 ya guys ya, seperti biasa. Kita main agresif karena kita dapat income tadi, jadinya bagus lah, bagus. Terus ini yang terpenting, karena kita masih berapi-api, masih win streak. Jadi kita bakal, kalau kita menang lagi kita bakal dapat 14 gold, dapat tambahan 2 gold dari ini ya. Dari apa? Bonus 2 gold dari win streak. Ini dia Kak, dia archer coy, bisa enggak nih? Bisa. Untung ada winter. Nah, ya kan ada winter, ada konsentrat juga, ada life steal dari regen HP. Jangan lupa kita ambil, nanti kita ambil nih guys ininya, alut shot. You can jump and feel ya guys, kita ambil aja, ada kari coy. Nah, cakep nih, bintang 2, gak ada blessing. Blessing, oh blessingnya assassin coy, bentar. Blessingnya assassin, ini udah bisa 4 assassin nih, buang aja karinya. Ini kita main 4 assassin dulu aja kali ya. Ini kita buang. Nah begini dulu, kita ambil evo kiri ya guys ya, karena evo kiri damage-nya sakit. Ini kita pindahin dulu ke Fanny ya guys ya. Tahu gitu tadi gua ambil BOD aja anjir ya, buat Fanny ya. Sepertinya kalau udah jadi 4 assassin gini sayang ya kalau kita buang ya. Apa kita gini aja main 6 light bone 4 assassin ya guys ya. Jadi damage-nya dari assassin nanti ya guys ya. Jadi light bone buat ini aja, buat tahan badan di depan ya guys. Sakit tuh lo lihat tuh. Masih berapi-api kita, masih win streak, membuktikan memang sakit. Ini kita buang aja hero-hero apa namanya. Ada hero-hero itu lagi cuy. Kita udah slot 8. Hero-hero apa namanya? Sosman. Kenapa sih gue selalu ngambil sosman kalau gue ngambil assassin? Ya takutnya nggak bisa main light bone gitu aja ya, antisipasi aja coy, planning B gitu loh. Jadi bisa main 4 assassin 4 light bone gitu, karena kemarin gagal gua main 4 assassin 4 light bone ya, kurang satu coy, nggak dapat blessing assassin karena nggak dapat ini juga, nggak dapat assassin karena gua nggak ngumpulin assassin di awal gitu, nggak ada planning apa-apa kemarin tuh. Ini mainnya seininya ya, sedapatnya kemarin tuh, malah jadi ininya coy, 4 sosmennya coy yang jadi. Kristal elementalis 3 biji coy. 3 biji, 2 biji. Aduh diambil, baru mau minta. Ini kristal semua gak ada yang kita pakai kristalnya coy. Lu ambil deh kristal, gua ambil Hellcard aja dah nih. Nah dikasih Hellcard kes. Lumayan buat Fanny Hellcard kes. Jadi kita tinggal cari hero. Wah bintang 2, blessing gak? Gak dapat blessing, berharap blessing Redbone sebenarnya ya. Nah, kita taruh full item di Fanny aja, karena Fanny sudah aktif 4 assassin. Ini kita udah slot 8. Habis ronde ini kita ngerol-ngerol abis. Pokoknya ngerol-ngerol cari hero Ledbone ya. Wow Gatot ini dia, mau pakai Gatot elementalis ya. Udah dapet Gatot ya. Remy paling enak ngerol emang. Tapi setupnya ke wrestler ya. Dia kayaknya 6 wrestler 6 elementalis. Niatnya gitu kayaknya. Niatnya seperti itu. Nih kalau gak tusun ya, kamu kalau gak tusun, karena memang agak susah coy setup wrestler elementalis itu, karena agak nggak nyambung. Kalau elementalis astro tuh nyambung. Ada Fanny lagi, ini fokus kita cari hero Ledbone sama assassin aja ya. Kita ambil aja dulu buat cadangan. Ada Claude, ambil aja dulu, ntar kita jual-jualin ya. Ambil aja dulu, ambil. Ada Claude lagi, ambil aja dulu. Bintang 2 blessing assassination lagi. Gak mungkin gue buang Fanny ya, ini kita buang-buang aja ya. Ini adalah cara jahatnya. Makanya kenapa gue kena hukum karma ya, karena gue juga jahat. Gue suka ngambilin hero terus gue buang lagi ya guys ya. Banyak banget yang main Astros, main Los Pecados coy. Itu biasanya susah coy. Kalau kita ambil kita jual lagi tuh musuh jadi susah, bisa susah apa namanya, dapetin. Itu feeling gue aja ya, gak tahu kenyataannya gimana ya. Jadi makanya gue kena hukum karma guys atas kejahatan. Ini dia main Ledbone coy.
Dia main Leadbone tapi dia pakai Eggie ya. Skill Eggie. Nih, damage-nya kita kebantu sama assassin sih. Ayo dong, Leadbone. Butuh 2 lagi nih hero Leadbone. Eh, 1 deng, 1. Karena kita udah punya ini ya. Udah punya si siapa namanya? Xavier. Butuh Tigreal berarti. Butuh Tigreal, cakep. Enggak dapat blessing, Alucard sama bintang 3 ya. Aduh. Jangan pencet dulu berarti ya. Sebenarnya mau langsung pencet gua ini. Cuman berhubung kita masih darahnya masih 100, jadi masih santai lah. Masih enggak apa-apa enggak mencet gitu kalau darahnya masih 100. Ada Leadbone. Wah. Cakep, kita ambil evo kanan. Berarti kita bisa buang satu ya. Kita ambil BOD, ada Leadbone, cakep. Harit aja kali yang kita buang ya. Kasih semuanya nih Harit, kita buang aja ya biar bisa bintang 3 nih. Ambil evo kanan dulu. Set, Harit kita buang guys. Set, nah cakep. Jadi enggak terlalu banyak ya hero Leadbone yang kita ambil. Jadi bisa kemungkinan bisa bintang 3 semua. Nah, Alucard mau bintang 3. Cakep. Ini kita pencet aja. Dar, enggak dapat blessing ya, enggak apa-apa lah. Kita pakai 2 Fanny. Kok cuma 5 Leadbone-nya cuma 5. Oh iya, tadi kan kurang 1 pakai. Oh, astagfirullahalazim, bodohnya. Kenapa gua buang Haritnya? Gua tuh astagfirullahalazim, banyak dosa gua kayak jadi goblok. Tapi masih kuat, coy, masih kuat. Ah, ketolong sama assassin anjir. Tapi enggak apa-apa ya, udah 6 Leadbone-nya udah aktif tadi, cuman kebuang sama Harit. Goblok banget gua anjir. Aduh, gua pikir tadi lebih 1, cok. Jadi bisa buang 1. Goblok. Aduh, ini nih menyebal nih. Kita buang Karina aja kali ya. Aduh, kena mental gua, goblok. Karena tadi sumpah, gua pikiran gua tuh tadi ini, cok. Lebih 1 bisa buang 1. Karena Harit masih bintang 1, gua buang Harit gitu, cok. Ternyata memang ngepas ya, tadi kita kurang 1. Anjir, salah, cok. Kurang 1 dapat kristal Leadbone, jadinya aktif 6 Leadbone. Setelah aktif malah gua buang gara-gara biar bintang 3-nya cepet, cok. Aduh, salah. Ini masih berapi-api enggak gitu nih? Oh, masih kuat, coy. Masih kuat ini. Fanny kalau udah gesek gini sakit damage-nya. Masih kuat, ketolong assassin kita nih. Aduh. Enggak apa-apa ya. Kan udah jadi 6 Leadbone tadi, udah gua aktifin sinerginya. Ini gua cuman berharap dapat kristal Leadbone lagi sama dapat blessing Leadbone. Aduh, ini yang gua enggak suka nih. Slot penuh, kebuang-buang. Aduh, Karina tadi dibuang, sekarang Hellcart. Aduh. Sudahlah. Tidak boleh mengeluh ya, karena Fanny kita mau bintang 3, coy. Sumpah ini gue cuma ngandelin ini, coy, assassin anjir. Leadbone-nya cuma aktif 4 berarti kan ya. Tapi gak apa-apa lah ya. Anggaplah udah aktif 6. Memang udah aktif 6 tadi, cuma kebuang aja, coy. Karena kebodohan ya. Kebodohan yang hakiki anjir. Kuat gak nih anjir? Freya nih kuat gak nih? Ini kayaknya dia udah aktif WM, coy. 6 WM kayaknya. Please, Freya. Ah, untung ada Winter. Cakep, gesek dulu. Kalau udah gesek kayak gini, Freya jadi bego, coy. Wah, muskopnya PR, coy. Digocek. Ah, masih berapi-api ya. Ini kalau win streak, kalau perfect win, gokil sih ini, sumpah, coy. Aduh, Gunner lagi ya. Kita sudah, kita ambil Fanny aja lah ya. Kagok, coy. Biar bintang 3 Fanny aja ya. Karena kita sudah apa namanya, mengkukuhkan hati, ingin eksperimen seberapa kuat Leadbone ya guys. Jadi kita gak ambil Granger. Sebenarnya bisa ya kita ambil, kita ambil kristal Gunner ya tadi ya, karena ada Granger jadinya bisa aktif 2 Gunner gitu. Aktif Gunner, ada kritikalnya sedikit, walaupun sedikit gak apa-apa, agak menolong, coy, biasanya sedikit. Tapi ini kita hanya mengharapkan Fanny. Ini dia main Leadbone nih. Lo lihat tuh Tigreal-nya di dia semua tuh. Ada hero Leadbone, ada Granger, ada Harit. Dia setupnya elementalis nih guys ya. Ini kita pulangin aja ya. Kita dendam, cok. Gara-gara gak dapet hero Leadbone. Gesek tuh. Mamam tuh gesek. Gesek. Fanny dia gesek juga.
gesek sama Fanny bintang 3 langsung hilang kan. Udah jadi 6 letbone kayaknya nih dia. Hilang. Nah, pulang lo, tapi gua udah enggak bisa ngerol, coy. Udah kepencet skillnya, coy. Gua cuma bisa pasrah dan berdoa, coy. Mudah-mudahan blessing letbone. Mudah-mudahan dapat grisal letbone. Oh, dia main 6 elementalis sama necrocap. Dia aktif mage juga, coy. Ini agak-agak berbahaya nih. Lord-lord kayak gini nih. Soalnya Ledbone-nya jadinya nggak 6, coy. Kebuang tadi ya. Cuma jadi 4 jadinya. Lagi-lagi giliran tadi nggak main Ledbone. Dapet kerasa Ledbone 2 biji ya. Eh, kuat, coy. Vaninya kuat banget, anjir. Itu Karina miss-miss ya. Ditambah kerasa Ledbone. Dapat apa legend. Emang enak banget, sumpah. Ternyata memang not bad ya Ledbone tuh ya. Ledbone tuh gak buruk gitu ya. Ini Alucard kenapa sih gak keluar-keluar? Jadi kita bersikeras untuk apa? Ini kita masih berapi-api loh, masih win streak loh, lihat tuh. Ini kalau sampai perfect win sumpah gacor. Jadi gacor sebenarnya assassin-nya kayaknya. Tuh damage-nya di assassin nih. Kita ketolong sama assassin. Ada gunner lagi kita. Kita sudah menggugurkan hati untuk apa? Tidak ambil kristal. Kita ambil clone aja, biarin ya, bodo amat. Kena mental, cok. Berarti kalau tadi kita ambil gunner, dapat 1, dapat 2, udah dapat 2 kristal gunner, udah jadi 3 gunner berarti, coy. Tapi ya biasa. Kita ini mengeksperimen. Bunuh dulu, bunuh. Nah, tuh kan damage-nya dari assassin ini, damage-nya dari assassin. Aduh, serak gue coba teriak-teriak ya karena kegoblokan. Tapi nggak apa-apa ya, ini sebenarnya udah aktif 6 Ledbone kok. Cuman tadi kebuang aja, ini ketolong sama Fanny assassin gitu-gitu. Sumpah co, damage-nya nggak ngotak co, Fanny anjir. Si capung ini ternyata memang sangat luar biasa, coy. Aduh, nggak apa-apa lah ya, udahlah. Skip, ini kita clone aja Karinanya bintang 3. Aduh, nggak dapet blessing. Ini blessing-nya juga assassin. Nggak apa-apa lah ya. Jadi gua nih kali ini mainnya nggak pakai Gatot karena gua tadi dapat blessing assassin, jadi sayang gitu ya. Jadi ternyata memang oke juga gitu loh, assassin sama Ledbone gitu. Lordnya turun, kita wah menang nggak nih? Disiram ke api, kita tinggal Fanny doang cowok sendiri nih. Kuat nggak nih Fanny gua? Ini kalau kuat gokil nih, kalau kuat gokil nih. Masih ada immortal, tenang. Gesek lagi nggak? Wah gokil, coy. Eh, dia udah jadi 6 mage, coy. Itu tadi ada efek itunya, coy. Ada efek apa tuh, air itu tuh. Ini mage epok kanan itu, coy. Dia udah aktif 6 mage berarti ya. Disiram api kita, tapi coy. Nggak kuat soalnya, 6 mage, coy. Tapi ini mudah-mudahan kalau bintang 3 semua kuat ya. Pokoknya kita incer terus lah ya si ininya nih. Aduh, udah jadi 6 mage bener. Si Saphir sama si apa namanya? Aduh, siapa sih itu namanya tuh? Aduh, jadi bego beneran gua, cok. Lunox. Lunoxnya karena dia enggak aktif mage ya. Ditiban. Fanny gua lagi freestyle ditiban. Oh, untung dapat hilang nih, tinggal mayat-mayat doang nih. Kan masih kuat saya. masih kuat dan tinggal posisi ya. Jadi harus ngincer Saphir sama Lunoknya dulu. Kalau kita ngincer hero magenya, anjir gunner lagi, cok. Udahlah, ambil ini aja lah. Guardian helmet. Kena mental kita ya. Soalnya kalau kita udah jadi 4 gunner ya, kalau kita ambil kill gunner tadi ya. Udah pasti kalah dia. Kalau kita ngambil gunner udah pasti menang kita, walaupun dia jadi 6 mage. Karena kritikalnya udah sakit, 4 gunner tuh udah sakit. Anjir, dipindahin, cok. Nah nih maksud gua nih, kalau kita lawannya mage tuh kena beku, coy. Jadi free hit anjir, tapi aduh anjir, dibekuin mulu, cok. Wah, dalam nih. Dia aktif Norton Veil. Aduh, dalam, coy, lordnya turun. 30 ya, dalam, coy. Ini agak was-was nih gua. Aduh, gak dapet kristal Ledbone gunner terus yang keluar. Gua udah bilang gak mau ngambil kristal lagi di awal. Aduh,
Coba tadi gue gak ngomong ya. Tapi eksperimen itu butuh pengorbanan, coy. Jadi untuk mengetahui suatu masalah kita butuh pengorbanan. Aduh. Aduh, please please please, menang menang. Aduh, suara gue sampai serak, coy. Wah, gak kuat anjir. Tau gitu gue ambil aja gunnernya anjir. Aduh, 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 aduh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita harus berkorban supaya kita tahu seberapa kuat Ledbone ya. Sampai ada Lordnya nih. Nih, mudah-mudahan Ledbone ya. Kita harus berdoa mudah-mudahan Ledbone. Aduh. Itu udah, dia udah aktif nemagi, nama elementalis. Terus Necrocap juga, Notenfell juga aktif. Jadi auroranya otomatis ulti, ada maga. Udah, gak ngotak lah pokoknya. Gunner lagi, cok. Kagok ya, kita gak usah ambil ya. Kita ambil clone, oh kita ambil si Albert, si Albert. Nih, kalau kita ambil clone berarti kita nge-clone siapa, cok? Nge-clone Fanny aja kayaknya. Nge-clone Fanny aja, cuy. Aduh, eksperimen nih. Gue berkorban untuk eksperimen, tidak ambil kristal sama sekali ya. Kita ambil clone aja tadi ya. Apa ini? Fanny kita nggak pakai apa namanya, nggak pakai winter ya, full damage pokoknya nih itu. Wah, astro juga coy dia. Ada astronya juga, 6 mage, 6 elementalis, 3 astro, 3 notenfell, sama 3 necrocap. Bangke nih. Ini kita pindahin lagi nih ya, biar ini coy, biar ketemunya sama ini. Anjir, dipindahin lagi coy. Dia ngeliat posisi berarti ya. Pegang winter lagi tuh, lo lihat tuh beku coy, Fanny gua. Tinggal 27 nih, langsung kecret kalau kalah nih. Tapi damage-nya sakit coy, Fanny gua sekali gesek. Langsung hilang. Ya, menang kah? Menang, menang. Aduh. Anjir. Wes menang. Menang coy. Ah, menang ternyata. Fanny full damage. Anjir, ternyata memang sakit ya, 6 Ledbone sama 4 assassin tuh oke banget. Thank you banget yang udah request, thank you banget yang udah support channel Sat Gaming. Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share ke teman-teman lain supaya channel ini makin berkembang ya. Ini kayaknya gua nge-lag coy. Iya, cok, nge-lag. Yaudah ya, langsung kita udahin aja di sini ya.